Beginilah kondisi minibus yang dikendarai pasangan kekasih asal Bandung, Jawa Barat usai menabrak warung penjual es degan di Jalan Raya Brangkal, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto pada Senin siang. Kerasnya tabrakan menyebabkan bagian depan minibus yang dikemudikan Arya Gunawan, 21 tahun, ringsek. Sedangkan warung yang ditabrak dan masih dalam kondisi tutup tersebut porak-poranda. Beruntung dalam peristiwa ini tak sampai menimbulkan korban jiwa. Pengemudi dan penumpang minibus hanya terluka ringan. Diduga kecelakaan diakibatkan sopir dalam kondisi mengantuk. Kecelakaan tunggal ini berawal saat minibus melaju kencang dari arah utara ke selatan. Saat melintas di lokasi, minibus tiba-tiba keluar jalur ke kiri dan langsung menabrak tiang rambu-rambu serta tugu penunjuk kilometer jalan hingga roboh. Laju minibus terhenti setelah menabrak warung penjual es degan. Ini kelihatannya mengantuk ya, langsung nggak ada rem, nggak apa, langsung nabrak itu. Yang ditabrak apa? Warung. Warung? Warung es degan. Itu sudah buka atau gimana tadi? Mau buka ini, mau buka ini. Kalau mobilnya dari arah mana, Pak? Arah utara, langsung tidak ada rem, nggak ada, anu langsung masuk. Iya gimana kalau pengemudinya sama penumpangnya? Nggak apa-apa, nggak apa. Luka? Nggak ada yang luka. Oh, nggak ada yang luka ya? Iya. Terus ini kalau di warung tadi kosong atau gimana? Kosong, masih kosong. Masih kosong ya? Guna pemeriksaan lebih lanjut, pasangan kekasih pengemudi minibus diamankan ke Mapolsek Suko guna menjalani pemeriksaan. Aminuddin Ilham, CTV.